Ini adalah iPhone dan ini adalah iPhone 6. Ini saya install aplikasi di luar App Store, namanya VKP Games. Jadi setelah terinstall, ini aplikasi belum bisa terbuka. Kemudian saya buka aplikasi ini, saya klik. Nah, dia ada notifikasi pengembang perusahaan yang tidak dipercaya. Oke, kita ini mau langsung aja ke settingnya. Nah, pertama kita klik setting. Kemudian setelah terbuka setting, kita pilih di settingan atau pengaturan umum ya. Nah, itu kita klik pengaturan umum. Setelah ke pengaturan umum, kita scroll lagi ke bawah, kita cari manajemen perangkat. Nah, ini dia manajemen perangkat China Telecom. Nah, setelah kita klik, kita akan jumpa lagi di sini pengaturan manajemen perangkat China Telecom Corporation Limit. Kita klik. Kemudian di sini disuruh percayai China Telecom. Kita klik aja. Kita percayai China Telecom. Nah, ini kita klik percaya. Setelah seperti ini, langsung aja kita ke menu utamanya kembali. Nah, di sini kita coba buka kembali aplikasinya. Nah, di sini aplikasi sudah terbuka. Jadi gitu aja masalah kali ini. Masalah ini sepele atau enggak, silahkan klik di komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik subscribe. Saya pamit dulu, kembali lagi di video selanjutnya.